Assalamualaikum, Manaca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright guys, seperti mana hampa tengok tajuk korang ni, yang mana aku nak tunjuk cara nak pasang side mirror yang hampa beli ni, side mirror macam ni, okey. Tapi macam biasa lah, sebelum aku nak review cara nak pasang side mirror ni, hampa boleh tekan button subscribe dulu, lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku kalau aku upload video pas ni, hampa akan dapat notification, okey. So, tak apa berlengar masa lagi, jom aku review dan cara nak pasang side mirror ni dekat motor AC yang power, ok? Jom! Okay gang, so side mirror ni sebab ada brother ni tanya, aku rasa ramai yang tanya aku macam mana nak ketatkan side mirror ni kalau nak pasang dekat motor lah, sebab dia pun pasang side mirror ni, dia jadi longgak. Okay, side mirror ni agak ada kena cara agak nak pasang dia, ok? So, kalau apa beli side mirror ni, apa akan dapat tapak yang ni dia bagi extension dia. Yang ni untuk nak masuk dekat motor Yamaha, ok? Sebab yang ni bukan tapak untuk Yamaha. First kali, hampa boleh tengok kat sini, dia pakai skru Allen key. Hampa bagi rapat dulu sampai apa sampai bawah. Skru ni kat atas kan. Hampa kena skru dia sampai kat bawah. Hampa kena skru rapat sampai bawah, ok? So, jom kita pasang. First kali, hampa nak pasang dekat tapak side mirror ni, hampa kena pakai yang extension ni dulu. Extension ni, hampa masuk dulu dekat tapak motor AC ni. Okey, dah masuk macam ni. Hampa kena ketat pakai spanner 14 ataupun spanner ni lah, player hidup, spanner hidup. Dah masuk, hampa ketatkan. Okey. Okey, bila dah ketat ni, baru hampa ambil side mirror ni masuk dekat tapak ni. Cara nak masuk dia, hampa kena pakai ni lah, Allen key. Hampa masuk lah. Bila dah masuk macam ni, apa make sure dia kena sampai dekat tapak extension ni, kena bagi rapat. Okey. Tengok eh. Okey, kalau hampa rasa dah rapat kan, baru hampa adjust side mirror ni. Hampa boleh pusing side mirror ni sebab Allen key ni dah ketat dekat tapak ni. Hampa pusing sampai sekejap eh. Okey. Hampa pusing sampai kedudukan dia hampa rasa macam ni okey kan. Baru yang ni hampa lock. Lock naik kat atas tau. Pusing kat atas. Yang ni pusing kat atas eh. Contoh eh, tunjuk eh yang ni. Nak unlock nak lock dia kena macam ni. Pusing ke sini. Sekali ayat panjang. Okey, nak lock dia pusing sini tau. Pusing ke kanan. Pusing ke kanan. Okey. Jadi kedudukan side mirror macam ni, atau pusing je ke kanan sampai ketat. Tapi yang ni hampa kena make sure hampa kena pegang kat sini. Okey. Yang ni hampa lock. Okey. So, settle. Dia pendek dan ketat. Okey. Tune. Okay gang, so ni hasil lepas dah pasang kat motor. So hampa boleh tengok lah dia punya keras macam mana. Janji hampa pasang dia punya tapak mesti rapat macam ni lah. Kiri kanan rapat macam ni. Okay. Lepas tu dia ada skru macam tu je lah. Nak pasang mudah lah. Aku ingat semua orang tahu pasang side mirror sebab video lepas aku tunjuk aku beli ya, dah siap pasang, sebab aku ingat semua orang tahu cara nak pasang side mirror ni. Tengok-tengok ramai yang tanya aku, depa tak macam tak tahu nak pasang lah sebab dia ada dua tapak kan kat sini. Okay. So siapa yang minat nak beli side mirror ni, aku akan letak link Shopee dekat pin komen dengan description video, apa boleh beli kat situ, okay. Cara pasang ni aku dah tunjuk tadi, apa boleh follow lah step tu. Okay. So jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share, okay. Bye. Assalamualaikum. Manaca pagi ni.